Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai memberikan pupuk pada tanaman kangkung yang berumur 4 hari teman-teman. Jadi setelah pemupukan koi ayam ini, sekitar seminggu kita akan berikan pupuk urea dengan cara penyiraman teman-teman. Nah ini, mudah-mudahan semoga dia bisa tumbuh dengan baik teman-teman ya, sampai panennya nanti. Ini ada 1 kilo lebih teman-teman diambur. Jadi banyak kita ambur sini karena bedengannya besar. Oke lah teman-teman, kita sampai di sini dulu. Terima kasih selalu menyimak video kami. Terima kasih buat support dan dukungannya. Dan sampai ketemu lagi di next video. Kita akan memberikan pupuk pada tanaman ini menggunakan urea besok teman-teman. Oke lah, sampai di sini dulu. Shalom dan wassalamualaikum. Bye.